comes to you, no one really compares. But I'm scared and I'm nervous. I don't wanna get hurt anymore. Pemirsa, jumpa lagi dengan channel kami. Hari ini kebetulan kami ada di lokasinya Kraksan, Kecamatan Kraksan, Desa Sidopekso. Kami sedang melakukan demo alat tanam dengan menggunakan alat Indo Jarwo Transplanter. Kebetulan kami didampingi dengan teman-teman kami dari mahasiswa Polbangtan. Dengan namanya siapa, Mbak? Mbak Anissa dengan Mas Awin. Mas Awin. Ini mahasiswa Polbangtan Malang. Tahun ajaran 2019-2020. Jadi sudah semester 2. Semester 4. Tingkat 2. Kebetulan ini sedang berlibur mereka, tapi kebetulan di desanya ada sedang melakukan tanam menggunakan alat. Nah, teman-teman ini dengan inisiatif sendiri hadir di dalam lokasi ini. Mbak ini namanya Mbak siapa? Mas ini Mas Awing. Mas Awing sama-sama dari Probolinggo ya. Nah, menurut Anda sudah berapa kali Anda melakukan demo dengan alat ini? Baru kali ini, Pak. Baru Mas Awing baru kali ini. Kalau Mas ini, Mbak ini? Sama, Pak, baru kali ini untuk alat seperti itu. Alat tanam. Kalau di kampus sendiri ada nggak? Ada, Pak. Ada. Lebih besar. Dengan lokasinya di luar kampus apa di dalam? Di dalam kampus. Selalu ada demo seperti itu. Tergantung mata kuliahnya, Pak. Ini jurusannya apa? Penyuluhan pertanian berkelanjutan. Yang dimaksud berkelanjutan gimana?
Jadi berkelanjutan itu kita tidak hanya menanam, hanya menanam, tapi kita juga apa namanya, dengan lingkungan kita peduli, Pak. Jadi keberlanjutan dengan lingkungannya, aspeknya di titik duai atau yang ditekankan adalah berkelanjutan, maksudnya lingkungannya. Harapan untuk alat ini menurut Mas ini gimana? Semoga kedepannya para petani dapat menggunakan alat seperti ini. Jadi bisa juga menghemat waktu, tenaga. Pernah nggak di daerah situ, lingkungan sini, di tempat tinggal Anda sudah sering melihat alat ini? Sering, Pak. Tapi dengan si sistem Indo Jaro apa dengan sistem tekel? Ada yang Jaro, ada yang sistem tekel. Tekel berarti ya. Pernah tanya nggak berapa biayanya untuk sewa alat tersebut? Enggak, Pak, karena kita belum pernah praktek alat tersebut di mata kuliahnya, belum. Di masyarakat. Belum, nah, di masyarakat. Belum, oh, belum pernah, cuma lihat saja. Kombain. Kalau kombain yang traktor, kalau kombain kan alat panen ya. Panen. Oke, pemirsa, demikian teman-teman ini, semoga sukses ke depannya. Tidak hanya sampai di kuliah saja, mungkin menjadi pengusaha. Demikian pemirsa hari ini, semoga informasi kami bermanfaat. Wassalam.